Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPTV, saya Dea Luxita Guntala. Berjumpa lagi dalam program acara Reko. Kali ini saya sedang berada di tengah-tengah perayaan acara Idul Fitri yang diselenggarakan di kota Duisburg, Jerman. Di sebelah saya sekarang sudah ada ketua panitia acara perayaan Idul Fitri di kota Duisburg. Boleh perkenalkan diri dulu? Oke. Nama saya Din. Din Tovan Lesi. Saya di sini kuliah master elektroteknik. Ya, perayaan Idul Fitri ini sudah berapa kali diselenggarakan di kota Duisburg? Sekarang ini yang bisa dibilang kedua ya untuk Idul Fitri. Sebelumnya kita juga merayakan tapi Idul Adha. Cuman 2 tahun belakang ini kita menjalankan Idul Fitri karena kelihatannya lebih meriah dibanding Idul Adha gitu. Untuk acara hari ini sendiri, tadi dimulai dari jam berapa? Schedule-nya, kita mulai 8.30, takbiran bersama dulu, kemudian dilanjutkan sholat bersama jam 9, dan khotbah dan seterusnya. Dan sekarang menikmati hidangan yang disediakan. Insya Allah mungkin sampai jam 1 kemungkinan. Untuk perbedaan dari tahun sebelumnya, perayaan Idul Fitri tahun ini seperti apa? Alhamdulillah ya, tahun ini banyak banget yang datang, saya nggak tahu juga kenapa ya. Biasanya kami mengadakan voting dulu sebelum mengadakan Idul Fitri. Di voting tersebut jumlahnya itu nggak sampai 50 ya. Ya berdasarkan pengalaman kemarin biasanya kita estimasi sekitar 100 sampai 150. Tapi kali ini kayaknya lebih 200 ya. Karena konsumsi dan sendok yang kita sediakan itu 200 buah habis gitu. Jadi alhamdulillah penting kami pun senang ya. Intinya kalau semua masyarakat Indonesia yang di sini senang, insya Allah kami juga senang gitu. Selain acara perayaan Idul Fitri, ada acara apa lagi yang diadakan hari ini? Ya, hari ini cukup spesial ya. Kita juga mengadakan pemilihan ketua Muslim Rur ya. Jadi Muslim Rur itu adalah organisasi masyarakat Muslim Indonesia di Jerman di daerah Ruhrgebiet. Dan alhamdulillah saya sudah turun dan digantikan sama saudara Turangga Lazuardi. Di samping saya sekarang udah ada Turangga Lazuardi, ketua Muslim Rur yang baru. Kan tadi baru pemilihan dan sekarang udah terpilih jadi ketua yang baru. Udah ada rencana belum ke depannya mau seperti apa Muslim Rur? Sebenarnya rencananya nggak terlalu banyak banget. Jadi melanjutkan apa yang udah dilakukan oleh pengurus-pengurus sebelumnya. Misalkan kita ngadain yang berikutnya, kemungkinan kan Idul Adha. Jadi insya Allah kita ngadain lagi Idul Adha. Terus kita lebih ramaikan lagi misalkan acara-acara bulanan kita. Jadi kan kita biasanya setiap bulan itu ada acara kumpul, makan. Ya. Pengajian. Ya, jadi mungkin ngejalanin itu lagi lebih digetolkan lagi. Ya, terima kasih Turangga. Ya, segitu saja liputan Reko kali ini. Jika kalian mempunyai video atau liputan menarik dari kota kalian masing-masing, kalian bisa kirimkan ke PPTV cabang kota kalian masing-masing. Saya Dea Luxita Guntala pamit undur diri dari hadapan Anda. Dari pelajar untuk pelajar. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah. Biar di sini mana? Di sini. Oke, dadah. Sampai ketemu lagi di perayaan. Idul Fitri tahun depan. Dadah. Lewat sebentar. Dadah.